Rumah yang termulih kampung. Hah? Tanggal 22. Besok tanggal 23 mudik. Belum nyiapin apa-apa lagi. Nyiapin baju. Beli oleh-oleh. Udah, berangkat. Nah, ini buat ketemu mantan. Ini buat ketemu pacar. Ah, penting nih buat kesehatan Dede. Udah, ngapain? Walah, udah nelpon Wilda ini. Lagi ngapain coba dona? Halo, selamat pagi Pak Wilda. Iya, ini Bapak. Lagi di mana? Lagi nyantai di rumah aja nih, Bos. Iji, halus. Puasa enggak? Hah? Ya, alhamdulillah kalau puasa. Ntar kayak teman saya lagi. Nggak boleh ngerokok di kantor. Pulang kerja malah ngerokok. Tahu aja, Bos. THR udah cair, toh? Udah dong, Bos. Aman. Jadi gini, Wil. Ini berhubung senior-senior kamu nggak bisa jaga piket tahun ini. Makanya dengan berat hati ini, Bapak, ini ya. Kamu mau nggak mau harus jaga kantor biar ada yang piket. Hah? Piket? Bos, tadi kan saya udah beli tiket mudik, Bos. Udah prepare juga lagi nih. Udah. Di tim kamu sekarang kan kamu yang paling senior. Bos, tapi kan... Udah ya, Bapak gak mau tahu ya. Pokoknya tanggal 23 sama 24 kamu jaga piket di kantor. Oke, Wil ya. Oke, usah. Assalamualaikum. Bos. Ah, elah. Ah, anak muda. Susah. Padahal lembur loh. Nggak mau dia. Duh, makan apa ini? Wil, ayo. Jadi nggak kejayaan? Ayo nih keburu siang. Katanya mau beli oleh-oleh. Jadi pulang kampung kan lu? Gak jadi, Bis. Dah, kenapa? Itu tadi si Bos nyuruh gue piket tanggal 23-24. Mana gue udah beli tiket mudik. Udah mau prepare ini. Emang kenapa sih gak beli mudik? Ya, emang lagi kayak gini, Bil. Lagi corona begini mah. Atau yang lain juga pada gak mudik. Gua aja gak mudik. Oh iya, lu ngeliat berita di YouTube gak yang terbaru? Yang mana tuh? Ini. Cuma lu mudik juga, cuy. Nih. Larangan PSBB terbaru. Coba lah, lu lihat. Thank you.
Breaking news hari ini, Pepe memimir Sasa pemirsa. Di tengah pandemi corona saat ini yang sedang mewabah di Indonesia, Presiden Joko Widodo menghimbau agar masyarakat Indonesia tidak mudik supaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Berikut kami tampilkan data kasus positif COVID-19 per hari ini. Ini ada bentar puyuh ya di sini. Nah lo, jatuh kan? Gak kemakan tuh pentol puyuhnya. Maaf, pemirsa. Tuh, jadi nonton Luna Maya kan? Berikut data yang kami tampilkan. Insya Allah benar. Ya, bisa dilihat data di samping. Perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini menunjukkan grafik peningkatan yang sangat cukup drastis. Ini adalah data terbaru dari pemerintah. Sekian breaking news hari ini. Jangan mudik, rebahan aja di rumah. Oke? Okay? Ah, udah nggak pulang, suruh piket. Gini amat sih. Marah-marah mulu lu, batal lu puasa lu. Hah? Batal?